عينيك وتذكر Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati. Apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga itu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu.